Hai guys. Sekarang nih aku mau dandan ala-ala flawless. Ya kan, pakai yang namanya blender, blender balon. Ya kan, seperti ini. Cocol-cocol. Begini nih, nih. Katanya, kata tetangga sebelah nih pakai begini nih. Entah gimana enaknya, yang ada bolong muncrat kayaknya. Ya. Kamu ngapain? Kan lihat kaca. Oh, iya. Dari kamera. Nih. Ala-ala flawless. Ya pernah belum cobain pakai bedak cocol begini. Nih, coba lihat, coba lihat. Nih, gini. Coba lihat, coba lihat. Nah, udah pernah belum cobain sukanya? Guys, lihat ya guys. Lah guys, guys. Nih, aku kotor-kotor badan gue nih, guys. Lihat kan, guys. Sekarang ya kan, guys. Tapi mirip kayak beauty blender ya. Iya kan, mirip ya, agak gempuk sih. Cuman, bener-bener. Itu nanti nusuk buyar langsung di muka. Coba kakak dandan lagi. Gini nih, kayak gini. Cakep, iya. Udah kan ya? Iya, udah bawa dari lahir. Udah kan, pengen udah. Viral udah ya? Udah selesai iya, udah gila, ya? Udah gila, udah malu gue liatnya ya. Kita sapa dulu ya jujurnya ya. Oke, kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai Julit. Kembali lagi dengan kita, The Julit. Hari ini nih kak, kita mau bahas tentang KKI yang punya pacar sangat ganteng. Iya, katanya tampan itu ya. Betul. Yang nih yang beritanya ini nih kak. Pacarnya ganteng banget kan? Kak, itu menurut Anda, bukan menurut saya. Karena bukan pacar saya, jadi saya bilang tidak ganteng. Kalau pacar saya baru saya bilang ganteng. Oke, Anda setia ya. Setiap tikungan ada. Nih ya, ini ada beritanya begini tentang Keke yang punya pacar yang sangat amat ganteng. Nih yang pertama ini ada yang ngomong begini. Tapi ketenaranmu kalah dari Keke Yimas. Saya aja nggak tahu Anda siapa. Oh, ada yang bilang katanya itu si Rio pacarnya Keke itu katanya itu pansos. Dia bilang, "Ah, aku tidak pansos. Aku sudah masuk ke dunia aktif sebelum Keke." Nah, ada komen dia begini. Aku aja nggak tahu kamu siapa. Katanya. Dibilangnya katanya udah lama masuk entertainment. Tapi nggak terkenal. Ada entertainment sebelah mana? Bener kan? Sebelah pojok apa? Pojok mana? Pojok kiri, pojok kanan? Iya. Tadi yang ngomong lagi juga komentar begini. Emang KKI gak pantas ya punya pacar ganteng? Oh, pantas. Kelewatan. Semua orang layak mendapatkan yang terbaik. Mungkin memang kan kata orang kan, kata beberapa orang kan, setiap manusia itu mempunyai tulang rusuk kan. Betul. Mungkin tulang rusuknya KKI, tulang rusuknya si Rio itu dimiliki sama KKI. Tulang rusuk sama tulang punggung. Kalau tulang iga, dimakan. Makanya ketika waktu pembagian tulang rusuk, lu datangnya kurang cepet. Hadir, makanya iya. Jangan kelamaan di WC. Makanya dapatnya yang jelek-jelek. Coba kayak KKI, mungkin dia absen pertama. Waktu pembagian jodoh, dia paling baris pertama. Ada lagi? Nah, beda lagi, bentar ya kak ya. Mana ya nih, ada yang ngomong begini. Abis nonton channel MOP, punyanya Bensu, channel sebelah, ada acara bisik-bisik tetangga. Si Rio ditanya sama hostnya, si Rio tuh pacarnya, dibilang begini, kalau teman kamu nggak bilang si Keke itu viral, kamu bakal deketin nggak? Enggak, katanya. Enggak. Ya, pertanyaannya sebenarnya salah sih gua ngomong ya. Kamu nggak bakal deketin kalau dia viral? Iya, kata dia gitu. Berarti kan maksudnya kalau dia viral dia deketin, kalau enggak? Kalau enggak berarti dihempaskan. Dasar laki. Selalu ya. Netizennya ngomong, hahaha, goblok bener, kata dia gitu. Itu jangan sampai jadi bucin. Nah ada yang komen lagi begini. Rio ngomong begini, cinta itu tidak memandang fisik. KKI. Dan aku yang melihat berubah jadi Patrick yang begini. Cinta tidak memandang fisik, bener sih. Cinta memang tidak memandang fisik. Tapi gini, hey Anda jangan munafik wahai para Julit. Ketika Anda melihat seorang wanita, yang pertama kali lihat apa? Pasti dari fisik, muka. Kalau ya dari kan? Badan. Ya kan, ini ribut sekali ya suasana di sini. Kayaknya mereka pada setuju tentang ucapan kita, ya kan? Jadi, kalau misalnya Anda bilang cinta tidak memandang fisik, itu bohong. Kecuali kalau kalian punya pacar, itu teman dekat. Karena sudah punya karakter. Karena sudah tahu kepribadiannya seperti apa. Tapi kalau tiba-tiba ketemu dibilang tidak memandang fisik, Anda terlalu munak sekali ya. Terus aku kepoin nih kak, kepoin IG-nya. IG-nya sih KKI, nama IG-nya tuh
Rahmawati KKI Putri Cantika 23. Panjang ya. Panjang, sesuai dengan namanya. Cantika. Cantika. Iya, cantik. Iya, betul. Ada yang ngomong begini. Semoga kan selalu seperti ini selamanya. Thanks Bebek, seharian ini udah mau nemenin aku. Iya, oh, panggilannya Bebek. Iya, panggil aku zaman sekarang. Yang KKI manggilnya Bebek, yang cowok manggilin KKI ayam. Ayam kampus kali ya. Ya ampun, terus ada yang jawab, asik Milea, kata dia gitu. Dia manggil dirinya sendiri Milea. Terus Siria jawab, love you dear. Oh. Biasa kalau baru-baru berhubungan tuh seperti itu. Manis di awal, sepet di belakang. Iya. Biasa, pengalaman pribadi. Ya udahlah, kita gak usah julit-julitin. Itu mah jodoh orang, siapa yang tahu ya. Yang penting kita tetap mendoakan yang terbaik buat Keke dan... Ya, jadi semua para netizen Zulit, mari kita mendoakan supaya mereka hidup langgeng sampai ke pernikahan. Amin. Ya, Keke dari Rama. Mari kita semua berkata, amin. Oke, jangan lupa apa, Kak? Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa konten berikutnya, bye.